Dari informasi lain, pemenang program mendadak jutawan 2 oleh produk teh dalam kemasan nomor 1 di Thailand ternyata juga berasal dari Banjarmasin yang beruntung didapat Muhammad Pajriansah setelah menerima uang tunai 300 juta rupiah. Kediaman warga Banjarmasin Utara, Fajriansyah, mendadak kedatangan tim mendadak jutawan 2 dari Icitan Indonesia Kamis 24 Mei kemarin. Fajriansyah menjadi pemenang ke-24 dari program sosial tersebut yang berhak menerima uang tunai hingga 300 juta rupiah. Mendapat uang yang sangat besar ini, Fajriansyah terlihat gemetar serasa bersyukur karena sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi, Mas. Alhamdulillah ya, untuk itu apa keperluan orang tua yang renovasi yang bayar utang segala. Modal usaha pekerjaan masih turun apa masih freelance aja. Oh, freelance. Iya. Kalau nyada kerjaan ya kerja, kalau nyang enggak ada ya. Sudah kok keluarga Kakak? Belum. Oh, belum. Waduh. Berapa umur, Pak? 28. Buat kawin ya. Woi. Ya kan mau rencana itu apa bikin beli rumah apa beli tanah kami bikin rumah. Memang ada rencana untuk kawin. Ya rencana ada. Hadiah ini diserahkan langsung oleh brand manager PT Icitan Indonesia sebagai komitmen pihaknya untuk membantu merubah kehidupan warga agar bisa menjadi lebih baik. Ini jadi latar belakang mungkin sebagian dari Bapak-bapak juga sudah pernah tahu dengan namanya Mr. Icitan. Dia adalah founder dari Icitan Company juga dari Thailand. Beliau itu bisa dibilang filantropis ya, suka apa berbagi. Hidupnya itu suka berbagi begitu. Nah, jadi tujuan utama program ini kenapa kita nggak kasih hadiah yang kecil yang mungkin ya 5 juta, 10 juta atau apa, karena hadiah yang besar itu diharapkan bisa merubah hidup ya Pak. Usai di Banjarmasin, tim mendadak jutawan 2 akan menuju Balikpapan guna menyerahkan hadiah kepada pemenang ke-25. Sisanya masih ada 5 tutup botol keberuntungan lagi yang bisa ditemukan masyarakat Indonesia sebelum batas penutupan program di 31 Mei. Total ada 30 tutup botol yang disebar secara acak dengan total hadiah 9 miliar rupiah. Apabila tutup botol tersebut tidak ditemukan sampai akhir yang ditentukan, maka hadiahnya akan diserahkan kepada pemerintah untuk program sosial. Mendadak jutawan 2, 300 juta, Icitan, 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 yeay! Ahmad Makfur, Banjar TV.